Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, ini akan Ibu absen terlebih dahulu dengan kelas 10 IPS 1 ya. Ayun Faidah, Airhel, Didis Arfianto, Rizky, Satria, Fania, Wanda, hadir semua ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar apa? Ayo, yang bisa angkat tangan. Ya kamu? Ya benar, mengenai tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Berapa jenisnya? Tiga. Apa saja? Ayo, yang pertama. Nah, Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, Pithecanthropus. Dan yang ketiga, ada Homo. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus disebut juga sebagai manusia raksasa dari Pulau Jawa. Kenapa raksasa? Karena badannya yang besar dan tubuhnya yang tegak. Merupakan jenis manusia purba tertua seperti saya. Kalau kalian kan muda. Terus, apalagi jenis manusia ini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Lah, hidupnya dulu di masa apa? Pleistosen bagian bawah, tengah, atau atas? Bawah. Benar sekali. Terus yang kedua tadi ada papi Pithecanthropus. Jenis ini merupakan jenis manusia purba paling banyak di Indonesia ya. Yang terkenal apa? Yang terkenal di Indonesia namanya apa? Yang dari itu, Ngawi. Saya yang tahu? Pithecanthropus erectus. Benar sekali. Gimana? Tubuhnya gimana? Ciri-ciri tubuhnya Pithecanthropus? Manusia kera dalam? Jalannya tegak ya. Ada tiga nih, ada tiga. Yang dari Mojokerto? Mojokertensis. Yang dari Ngawi tadi? Erectus. Yang dari Solo? Ya, benar, Soloensis. Yang ciri-cirinya? Lebih luas apalagi? Ada yang tahu? Benar. Terus? Lalu yang terakhir? Iya. Terus ada Homo nih. Homo. Homo itu merupakan jenis manusia purba yang termuda. Ya, muda. Hidupnya di zaman mana? Pleistosen tengah, bawah, atas? Mana? Iya, atas. Berarti paling muda. Apa aja jenisnya? Ada yang tahu? Lalu? Paling pojok kiri, pojok kiri? Pojok kanan? Iya. Terus, jenisnya ini ada tiga kan? Apa aja? Yang dari Tulungagung? Apa? Wajah Kertensis. Yang dari Ngandong? Kalau yang dari NTT? Apa? Florentiensis. Apa? Ulangi. Florentiensis. Baik, Ibu rasa kalian udah paham ya materi minggu yang lalu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang... Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan bab 2. Dimohon untuk anak-anak membuka LKS-nya halaman 25 ya. Udah? Udah. Ya, di sini kita akan belajar mengenai tentang jenis-jenis peninggalan. One hour later. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap
mengetahui tentang apa aja sih peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ada di masa tersebut, ya. Sebelumnya ada kayak yang ingin ditanyakan, yang tidak paham mengenai materi, silakan bertanya sekarang juga. Gak ada? Berarti kalian udah paham ya? Ya, selanjutnya Ibu mohon kalian untuk menyiapkan selembar kertas, lalu Ibu akan memberikan soal. Soalnya cuma 5, tenang aja. Yuk, cepat. Baik. A few moments later. Udah? Baik, semuanya udah mengumpulkan jawaban. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kamu? Ya, terus ada lagi apa? Belajar tentang? Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Karena dengan belajar, hidup kalian akan lebih lancar. Salam, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena yang boleh kalian lupakan hanyalah mantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.